Masa buruh sudah memadati Bundaran Hotel Indonesia untuk berkumpul sebagai titik awal aksi Long March untuk memperingati Hari Buruh Nasional atau May Day. Berikut pantauan udara sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Ini suasana di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan berikut adalah suasana di Bundaran Hotel Indonesia. Terlihat sudah terkumpul di HI dan bersiap untuk menjalani Long March menuju Istana Negara dan Gedung DPR. Massa berdatangan dari berbagai daerah di sekitar Jabodetabek. Massa juga datang menggunakan ratusan bus dan bus itu sudah memadati sepanjang Senayan menuju Tamrin. Meski Bundaran HI dipadati massa, bus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota tetap beroperasi normal. Saat ini sekarang di pantauan udara KSAA Semayang sudah pekan puluhan buruh sudah berkumpul seperti sedangkan pengangkut sudah kemarin di jalan sepanjang jalan Semayang menuju Bundaran HI dan yakin. Newsroom bisa telepon ke sini lagi nggak? Mati soalnya. Newsroom suruh telepon lagi, Pak, bilangnya. Studio. Wahyu, sudah oke belum? Oh, udah. Halo.